tidak bisa dirubah. Kalau kamu bisa dirubah, pikir orang tuamu itu berapa tahun kamu dibiayai itu? Dalam seminggu itu berapa uang kamu habiskan? Kamu pikir itu orang tuamu petani. Saya juga anak petani, makanya saya tahu susahnya itu uang. Nah, kamu sudah tersangkut tindak pidana itu. Cepat-cepat maju. Mau jadi PNS, mau jadi polisi, mau jadi tentara, kita bisa. Kamu pikir itu, kenapa orang mampu berbaik? Ah, kalau punya kamu nak kita orang punya. Jadi saya tidak mau lagi lihat bangun-bangun di sini, di kantor ini. Lihat ini HP-nya, kamu. Sampai saya mau tahu, orang tua mengatakan itu bersih. Kau, kalau kau orang pemain perempuan, pasti kau bermain perempuan juga. Narkoba pasti kau main narkoba. Tapi kalau kau berkau dengan pendeta, pasti kau jadi pendeta. Lu pukul orang itu main dari luar, ada yang luka. Kau kuat, pasti masuk kok. Untung kau. Kalau mau ke dalam, mau ngomong-ngomong cewek, tidak bisa ngomong-ngomong cewek. Kendalinya ya. Jangan kamu kembangkan, jangan ajak-ajak lagi teman ini. Berkali di luar sana ya. Sampai ini dapat ini kan kalau langsung mau diproses lagi gitu. Tidak ada maaf. Ya. Mana surat pernyataanmu? Cuma empat. Ya mungkin saya mau sampaikan juga anggota aku habis ini. Salah satu anggota musuh bersama saya tadi di sekolah. Jadi itu Pak Guru, ya, karena orang tuanya ini anak sudah ada di semua ini. Jadi tolong ya, saya minta tolong kepada orang tua ini bahwa anak saya, kita punya anak-anak ini tadi tawuran. Nah, tawuran ini datangi SMA 2 ke sini. Katanya dia mau pergi damai. Kenapa tidak kasih tahu gurumu? Kalau ada permasalahan begitu, sampaikan gurumu. Guru dengan guru itu koordinasi dengan. Kalau dalam kan sudah ada apa namanya tatib. Iya iya. Kalau kedapatan mereka lain, mau tidak mau harus cari sekolah lain. Kalau itu saya bilang tadi. Tapi sudah sampai di berkali tadi belum. Ya. Nah belum dia. Jangan sampai dia. Bicara di. Misalnya kalau Wano, mungkin hari Senin. Kalau bukan saya di situ, Pak Lipus. Lipus. Iya jadi kami. Operasinya ini apa ini semakalik ini ya. Jadi kami saya di situ. Ya kami masuk jam 17 mulai upacara. Ya, di situ Pak. Iya 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 Pak. Iya iya. Surat pernyataan. Dengan ini saya berjanji dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi lagi tindakan perkelahian baik di dalam maupun di luar sekolah. Apabila suatu ketika saya masih melakukan tindakan perkelahian di dalam lingkungan sekolah, maka saya bersedia berproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian surat pernyataan. Ya, besok apa tindakannya Pak Guru di sekolah? Apa penyampainya Pak Guru di sekolah? Nah, ini bukan lagi dari pihak kepolisian, kita selesaikan dari pihak sekolah. Dari sekolah mati dengan dari mau kena kore di sekolah, mau kena songkong di sekolah, mau kena masukkan ini seperti ini, terserah. Itu sekolah. Oke? Kembali masing-masing di rumah, perbuatan yang kayak tadi itu jangan terulang lagi. Saya tidak mau lagi. Kita tinggalkan dan kita jelaskan semua. Itu saja.
misalnya kan hampir semua orang tuanya Pak Guru lah jadi gila. Jangan sampai terulang kebakarannya. Biarpun bukan SMA di luar, namanya tau lah. Ya. Karena anda di sekolah itu daripada siapa? Iya, daripada siapa? Saya minta tolong ya. Tolong orang tuanya. Ingat kemana-mana.